Nah, kan ketawa-tawa. Hah? Perasaan seneng banget kamu hari ini. Hah? Oh, pesanan giginya udah mau datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan kami rombongan wayang yang tidak pernah libur bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur. Dalam acara Opera Panjang Ho! Ayo, sendirian pada duduk dulu yuk. Emang dari tadi berdiri? Berdiri? Ini dia duduk terus. Hah? Duduk terus? Ya. Sebelum... Woi! Apa sih? Handphone ini. Gak jadi dia. Segala sepatu dimasukin kotak dalang. Malam hari ini Opera Panjava akan membawakan sebuah cerita yang berjudul. Apa judulnya dalang? Ini lagi dibaca. Ya. Dicap. Apa? Apa tutupan? Tutupan cap deh. Nama perannya ini banyak banget, panjang-panjang lagi. Judulnya Salakanagara. Saya bacain ini coba dulu nama nih. Si Andre jadi siapa coba? Si kecil. Oh. Dewa Warman atau Prabu Dharma Lokapala Dewa Warman Haji Raksa Gapura Sagara Panjimoda lah. Ini penulisnya nggak bisa disingkat apa namanya ini? Coba ini, baca nih. Ada. Nih. Ada. Wah, iya ya. Abza. Namanya udah lah, pokoknya disingkat aja namanya lah. Dikisahkan. Apa kisahnya, Lolong? Ini lagi mau saya omongin. Ya, kisahnya apa? Nama-nama jenggotnya gue tutup loh. Ada. Jenggot ditutup. Jenggot ditutup emang. Ya udah, dikerok dah. Itu pakai apa? Dikisahkan sekelompok perampok selalu meneror di Salakanagara atau Banten. Perampok itu dipimpin oleh Sulaiman. Sehingga rakyatnya pun takut kepada para perampok. Termasuk ada yang bernama yaitu Aki Birem. Ia berusaha untuk mengusir para perampok, namun apa daya, perampok makin merajalela. Aki Biren ini mempunyai seorang putri bernama Larasati. Untunglah ada pengelana dari negeri India yang bernama Dewa Warman. Ia pun berusaha untuk membasmi para perampok. Dan ia pun jatuh cinta kepada putri Larasati. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Putri. Iya, ya. Bagaimana kuliahmu? Sudah lancar semuanya ya. Lancar? Kamu jadi ambil S2? Ya. Jadi ya. Nggak pilek? Ya. Emang kenapa? Ayah ngambil S1 aja pilek. Kalau itu mah es yang dimakan ya, ini mah beda. Oh, es kuliah maksudnya. Beda. Terus, kan kita diundang sama Pangeran Charles. Iya, kenapa tuh nggak datang? Sombong banget. Bukan begitu, ayah udah mesen tiket, tapi tiket penerbangan abis semua. Ini nggak bisa terbang memang. Kadang-kadang Tuhan adil, cantik, tapi on. Masa beginian terbang? Ini gak terbang. Kamu dari tadi ngebahas bajaj, itu supirnya nongol di belakang. Di sini Raja lagi takut masalah persoalan perampok. Ini siapa? Ini putri saya. Gaya banget. Senang sekali kenalannya. Masalah jatuhnya,
ini rusak, kerajaan gimana ceritanya, Pak? Kenalan dong. Jangan hormat. Hormat ke sono, saya dipantatin. Maaf. Udah tua, baju pink. Daripada lu, masih muda gigi kuning. Maksudnya mungkin baju kali ya, baju ya. Baju aku juga... Masa gigi ayah dibilang kuning? Padahal kan abu-abu monyet ya. Putri. Iya. Ini masalah perampok. Hal yang sangat susah. Kita berantas. Kamu ada ide? Ada ide. Jangan-jangan itu perampoknya ya. Tidak. Ini daerah memang serem loh. Kita lagi ngomong ada yang ketawa. Ayah, apakah itu penampakannya? Gak usah ditanya. Ini makhluk halus paling pinter dia. Kenapa bisa paling pinter ya? Karena dia kerjanya makanin sekolahan. Sini. Oh, dari mall kita aja barangkali. Anak tuannya kemana? Anak tuan. Ninda datang sendiri. Apel. Makan. Ayo berambrek. Artinya apa ya itu, Bang? Gak ngerti, ambrek apaan? Rampok. Hah? Rampok. Rampok? Oh, ada rampok. Oh. Kita harus seneng apa bahagia ya? Dua-duanya artinya sama apa beda ya? Oh iya, ya? Sama ya. Kita harus bersiap-siap karena sebentar lagi ada perampok. Kamu gak usah takut selama ayah anda masih hidup. Biasanya nih ya. Kalau yang bunyi... Kenapa? Ada perampok, Pak. Ada perampok. Kita harus siap-siap. Jangan takut. Aku harus gimana ya? Hah? Aduh, aku harus minta bantuan atau gimana ya? Minta bantuan? Call a friend aja. Mana ini tata saya? Nah. Ini susah ngedapetinnya begini-begini aja. Masuklah para perampok. Sensei, aha! Bodoh amat. Rampok. Dia ngomongnya gini. Rampok. Malu, udah tua giginya kuning. Sini, mendingan dia masih muda. Masih buna, giginya kuning, masih bisa disikat. Sini. Kita rampok. Kenapa tong ngoeng-ngoeng? Ya kan, lihat tuh belakang lo noh. Toeng-ngoeng. Kamu tahu bahwa aku mau merampok? Tunjukkan gigi kuningmu. Emang si Andre doang yang bisa nunjukin? Kosek lo. Rampok kosek lo. Apa? Mau kurang-kurang. Toe. Lagian ngatain orang tua pakai baju pink. Dari mana sih itu? Masih muda giginya kuning. Ya benar. Lo raja
Serahin upeti buat gue. Gue masih lo. Gue ini perampok gila. Keren. Lo pikir kalau lo perampok lo bisa ngapa-ngapain gue? Boleh. Lo and kalau kamu tidak menyerahkan upeti, akan kuboyong wanita ini. Siapa dia? Dia adalah ibuku. Hah? Masa ibu tuan anaknya? Apa ceritanya melindungi? Dan kalau lo gak nyerahin harta-harta lo, lo nya jawab apa? Lo, gue. Lo, lo, gue. Gak nyerahin harta ke lo, gue. Ke dia yang harusnya lo, lo, gue, kuning. Selain lele panas dalam. Ayo. Diberikan waktu. Kalau besok tidak bisa menyerahkan. Oke. Awas. Kalau besok tidak bisa menyerahkan, berarti kamu gak akan mengembalikannya. Kamu gimana sih? Dia gak akan takut. Diancam tuh. Maksudnya apa sih? Kalau kamu tidak menyerahkan sampai besok, nyawa kamu. Nyawa kamu akan kubeli berapapun harganya. Ingat itu. Jual aja. Masih ada untungnya. Mau dikasih atau enggak? Eh, nemu sendal di atas kali, lu jual, gua beli. Ada palu punyanya si Nini. Lu berani? Sayur asem, sayur lodeh. Coba aja deh. Beli kelapa muda. Beli kelapa muda? Di Mpok Nining. Di Mpok Nining. Masih muda gini, kuning. Tidak, pokoknya aku tidak akan memberikan apapun. Saya hitung. Kalau Anda tidak menyerahkan upeti itu. Jangan sampai 10 kali. 4. 3. Hei, coba diutang. Diutang. Diulang dari awal. Diulang dari awal. Diutang nganyuk atuh. 5. 4. 3. 2. Habis 2 berapa? 1. Sebelum 1. 2. Sebelumnya? 3 dong. Tambah 1. Balik lagi 4. Berarti setelah 4? Nggak nyampe-nyampe itu. Setelah para perampok mengancam, mereka pun pergi. Awas. Lo, gue, Brick. Tentu saja aki tirem agak ketar-ketir dengan ancaman sang perampok karena bisa memporak-porandakan desa yang dipimpinnya. Tidak lama kemudian muncullah pengelana dari India, yaitu Prabu Dewa Warman. Suka suka hata hena dolena. Kalau jadi ambulan begitu. Cuka 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 hata hedolena gitu. Lu lagi nyanyi. La 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 la. Gitu ya. La la la. Cuka 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 hata hedolena. Sekarang kan? Iya, masuk langsung. La 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 la. Oke. Sip. Siap ya? Oke. Cuka 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 hata he dolena. Masuk lagu ini. Lu kenapa kemalem? Tadi lu bilang masuk. Masuk nadanya. Masuk lagunya. Lu masuk ke dalam. Nggak ngomong lu. Hei. Sampai warteg. Kita lagi mau ngomong sama Raja.
Oh, preman minta jatah. Penjara. Oh. Emang mau masuk lagi? Miren. Dari tadi gua tungguin, enggak masuk-masuk. Sekarang berlala-lala. Lu nyela mulu. Ada orang India gagap. Ada. Mere-mere tehene kene candolhe. Bire-bire mere ketehe mere kehete. Samere ko mere tehene ngehe. Samkuni haruntung kumburoko. La la la. Campiro, campiro. Itu Jawa. Jawa. Lecana kini berarti kukennya halal dia. Sehe. Caya-caya he. Boleh saya kenalan dengan putri yang cantik ini? Ambo datang jauh-jauh dari... Ini India. Saya ini peranakan India sama Padang. Ini pasti raja ya? Iya. Iya. Betul sekali. Kelihatannya lagi ada kesulitan di daerah ini. Mungkin aku bisa membantunya. Ceritakan putriku. Jadi begini... Aku sudah tahu. Yeah. Tidak usah kamu ceritakan. Karena tatapan matamu sudah membuktikan bahwa kau memberikan cinta kepadaku. Bapak kamu suka main ayam ya? Kau tahu sih? Karena kau telah mempatok-patok hati. Bapak kamu nelayan ya? Kok kamu tahu? Tuh ngambek di laut. Ada sesuatu kah yang ingin kau sampaikan kepadaku? Mumpung aku lagi lewat daerah sini. Oh. Salah, Bajigur. Ini yang dirayu. Ada apakah gerangan berikut? Ada syuting di sini? Yang benar kan? Ya, ada apakah gerangan berikut? Jadi gue harus jelasin sama lo. Kondisi daerah ini. Stop. Jangan pegang dulu. Gua kira, stop. Gua malu loh. Enggak, gua kira gini, stop, ceret. Gitu. Oh, bantau gitu. Stop, ceret. Ada apa sih sebenarnya? Perampok. Kira-kira gua harus jujur gak ya ke lo? Gua gini aja deh. Lo atau gua yang ngomong duluan? Mendingan lo, gue atau gue, lo. Kita baru aja didatangi sama perampok dan mereka minta kita ngasih upeti ke mereka. Tuh rampok sakit jiwa kali. Gue tau banget kalau di sini tuh memang lagi banyak banget orang yang kayak gitu. Ya please dong. Mungkin kalau gue datang ke sini, gue bisa bantu lo. Cui! Sebenarnya kalau emang lo mau bantu, it's okay aja buat gue. Cepetan tuh. Temen gue Edo Kondolo gitu. Ada apakah yang bisa saya bantu di sini? Minta bantu usir perampok. Usir aja. Perampok. Kamu ngomong, kamu rayu dia. Tenang aja, jangankan perampok nyamuk udah sering saya usir. Soal perampok. Kalau masalah perampok, tuan saya ini paling jago. Kemarin ada perampok menghadang kita. Alhamdulillah, kita kalah. Kok banyak? Gimana sih? Saya akan bantu menyelamatkan daerah sini. Ya? Bisa. Jadi kalau dibantu, kita mesti nggak bayar apa-apa. Nggak perlu bayar apa-apa. Karena kami tidak terima bayaran. Paling saya terimanya cash aja. Bodoh aja, Mas.
Berantem ya? Berantem sama gue kan temen. Oh maaf dong. Di sini Aki Tire menjanjikan kalau Dewa Warman bisa mengusir para perampok akan dinikahkan dengan putrinya yaitu Clara Sati. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap. Kenapa sih selalu ketinggalan lu? Apunten anu kasuhun, wirahna dina dengar ayeuna. Sim kuring salaku bawahan. Bade ngalaporkeun di mana rampok-rampok ayeuna parantos teu kenging aya di kota-kota oge aya di kampung-kampung. Ya. Kukituna abdi ngalaporkeun wirehna Warman, kerajaan Warman dia telah membawa Ki Tirem. Ya. Kumaha ayeuna pamunut Ibu? Ya. Iya doang kan laporan. Lagian kamu ngomong apa? Gua nggak ngerti. Ini laporan. Yang tadi laporan. Makanya ngomong, jangan ngomong Sunda. Gua nggak tahu. Lapor kamu. Si Ki Tirem itu disewa sama kerajaan Warman. Oh. Mau menumpas para perampok dan kita tidak. Terbalik. Apa? Aki Tirem itu penguasa. Nah yang datang Dewa Warman yang dari India. Apanya? Esek. Gak pakai esek dong. Jangan pakai esek. Sekarang kan Sule Bieber. Oh. Jadi melaporkan training topik. Aki Tirem sekarang sudah dapat bantuan dari Dewa Warman, begitu? Ya. Oke, sekarang kita harus satukan kekuatan. Ya, ntar dulu rambut saya terlalu panjang ya. Dicatok. Biar lurus. Ya ampun, ya. Ntar satu lagi belum dicatok. Panjang loh. Jadi si Dewa Warman itu yang akan menumpas perampok. Jangan kita takut. Harus satukan kekuatan. Oke. Saya pangeran. Saya kodok. Pas banget bentuknya. Disuruh kodok. Ya, emang pas kalau saya yang kodok nggak pantas. Itu pas kan kodok. Saya pangeran. Saya kodok. Kami berdua. Ratu Buaya. Bos, bagaimana kalau tuh anak raja kita culik aja? Satu-satunya jalan untuk menumpas mereka, kita sandra itu perempuan. Baiklah kalau begitu. Sandra dia! Hah? Bukan. Dia bukan sandra, dia Dewi. Aku akan nyumput di sebelah sana. Nyumput. Ya kan bahasa perampok begitu. Oke. Okay. Aku akan nyumput di sebelah sana. Nyumputlah. Maneh belah itu. Oke. Okay. Eh, kamu di sini. Sok. Kamu di sono. Oh. Kamu di sono. Nah, wing kamu dia. Kamu ngumpetnya madep sono. Eh? Madep sono. Iya. Yeah. Selagi mereka mengatur siasat, muncullah Dewa Warman dan juga anak buahnya. Darah muda, darahnya para remaja. Yang Sam, itu gerobak. Itu gerobak bukan bak mandi. Mumpet, kira bak mandi. Eh, di sini dong, biar dua gerobaknya. Nyumbut. Pimpinan. Udah, lu sendiri yang biayaannya udah ngumpet dari tadi.
Ayo, aku di sini. Udah ngumpet. Kelihatan enggak? Bu, es goyangnya berapa biji, Bu? Awak lu. Apa? Es goyang. Oh. Rasa coklat. Mau dong. Ayo. Mau. Ayo sini. Nih, ambil. Jumput. Sini. Wah, udah desa. Giginya kuning. 5, 4, 3, 2. Keluar. Aduh. Iya. Hah? Iya. Aduh. Masa marmut? Marmut, padahal apa sih? Hah, ngumpet lagi. Ngumpet. Aduh, ya Allah. Masuk. Muncullah Dewa Warman dan juga Putri Larasati. Muncul. Marmutnya kotak begitu. Kayak lurah-lurah yang gagal kan banyak kan stres. Ini wakil wali kota kan tinggi. Mana biaya banyak. Kalah. Nah, sekarang pulang. Pulang ya. Minum obatnya, jangan lupa obatnya ya. Obat jangan lupa. Ya, obat yang warna kuning. Berapa kali sehari? Sehari dua kali. Dua kali. Jangan lupa minum, obat nyamuk tuh minum. Minum obat sehari dua kali sendok men. Aku jadi culik gak ya? Udah. Bu. Lemes aku. Ayo bu, sini bu. Nih. Sini. Lemes aku. Sian, marmut dicolok-colok gitu. Andre. Nangis lu, Andre. Di sini ceritanya tadi kemana hari siang lo? Ceritanya adalah Dewa Warman kalah melawan para perampok dan Dewi Larasati diculik oleh para perampok. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kacau. Ah, jangan kemana-mana, tetap dong. Ini kan cerita Banten kalau nggak salah ya? Iya. Aki Tirem sedang kehilangan anaknya karena belum pulang-pulang juga. Ia tidak tahu kalau anaknya sudah diculik oleh para perampok. Dan ternyata Dewa Warman sudah terluka pula oleh perampok namun berhasil melarikan diri. Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Saja kami persilakan memasuki liang kubur. Singgah sana. Oh ya, sini dong berarti sini dong. Singgah sana. Ya kalau singgah sini pak, kalau sana sono. Singgah sini. Singgah sini, ulang. Raja kami persilakan memasuki singgah sini. Nah,
Terlalu, saya mau lewat, Pak. Lewat-lewat, jangan nendang. Gue udah nonton di situ. Masuk. Itulah, ayo kalian masuk. Nah, itu dong. Lo punya grup kan? Ada. Siapa temennya? Narji, Denny. Suruh ngelawak di sini bareng dong. Kan saya doang yang diundang, Pak. Ya enggak, lu sendirian, temen lu enggak setiap kawan berarti. Masa lu suruh ngelawak sendirian? Oh. Ketiga. Akhirnya, hari ini sangat spesial sekali. Karena Cagur diundang di OVJ langsung. Wendy, Denny, Narji. Aduh, penonton. Narji, masih kecil Narji. Kita suruh ngelawak bertiga. Lo jadi Narji, lo jadi Denny. Tua amat ya Denny. Leo, ceritanya lo jadi Denny. Narji. Ya. Kita berdua. Masuk dulu sendiri. Bagusan itu, Wan. Cerita keluarga Semar. Keluarga Semar? Iya. Maksudnya? Wayang. Oh, wayang. Jangan keluarga ini. Wayang aja, wayang. Bagus, wayang. Putih. Oh benar. Ayo. Ayo. Bagus tadi. Bagus. Petro. Sekarang pemberian piala. Oke. Sini. Oke, sebelum pemberian piala, ya, kita abadikan dulu. Foto. Oke. Coba menata gaya, menata gaya. Gini nih gayanya nih. Set, nah. Encok begini. Depresinya kurang. Ekspresi, senyum. Tiga jari. Kasih gini. Gitu. Ya. Sini naik, bro. Ayo, naik. Satu-satu. Kamu dulu ya. Tuh. Oke okay, ya. Tuh, ikutin ya. Najis, ikutin Najis. Satu, dua, tiga. Gantian. Tiga jari. Gitu. Gitu. Harus ekspresi. Ya. Ayo. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Gini. Nih. Ayo. Ayo. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Siksa sedih lu malah seneng. Gua seneng. Ya, silakan. Nih, piala. Kita lanjutkan ceritanya. Ya, di sini diceritakan Dewa Warman terluka. Raja, anak kamu diculek. Diculek. Aku minta maaf, Raja. Tidak apa-apa. Ih, Raja lucu deh. Ih, cucok. Kenapa gak main badminton aja? Badminton lucu. Iyo. Aku tidak bisa melindunginya, Raja. Aku aja terluka. Mana? Luka aku dalam. Hello. Enggak, dalam. Lah, luka. Dia mesti cintip aja. Kok bisa?
Ya kamu dijahit? Ya bisa lah, masa? Ya bisa dong. Bener ya. Anak-anak aja sekolah bukan sekodong. Ya udah. Disuruh menyembuhkan lukanya, bawa masuk. Tolong Pak, rumah sakit bersalin mana ya? Oh ya ampun, kebetulan di sebelah sana. Oh, iya, iya. Di daerah Bandung itu ada ya? Ada ya. Ah, bidan-bidannya cakep-cakep. Oh. Ini siapa yang aneh? Ini? Bahasanya, bahasanya resmi banget. Muncullah Sulaiman sang perampok. Oh, di sini ngancem lagi nih Sulaiman nih. Mana? Bentar, bentar lagi. Oh. Ternyata Sulaiman ingin mengadakan pertukaran dengan sang putri Larasati. Di mana Sulaiman mengharapkan sang putri ditukar dengan harta bendanya Aki Tirem. Ya. Ngapain, Jak? Nungguin. Oh, nungguin. Masih lama, naik ojek macet. Ini nggak pada keluar nih kayaknya. Keluar, loh. Aku tahu kau siapa, kau ibu yang tadi kan? Yang mana? Itu yang bantet kayak Narji. Bukan. Lain-lain. Saya kesini mau menagih janji. Upeti. Upeti, karena anak lo ada di gue. Lo, gue, Delep. Delep. Ayo. Minta tolong dong. Delep, Delep. Help. Itu lagu. Halo. Help. Kukuku. Heli. Ayo, mana Upeti? Sebentar. Kau harus bisa menyerahkan Upeti. Aduh, Ibu Hajah Rika. Oh, tanpa rahim. Tanpa rahim. Ini. Ambil. Kalau kau memang mau Upetinya, ke sini. Hei, berani-beraninya kau merintah aku sini. Terus apa masalahnya? Ini nih, habis makan sorban begini. Tapi kau berikan anakku ya? Oh, itu berikan dulu. Anak menyusul nanti. Ah, kau pasti ingkar janji. Enggak bakalan ingkar janji. Ini, kembalikan anakku. Nges kolot gaya, weh. Tolong kamu. Kemikir, budak lo, bat. Hei, putri. Ke dia, Engel. Ntar saya ambil dulu. Awas jatuh. Nih. Putriku. Ini anak kamu. Putri. Jangan dipeluk dulu. Buka dulu. Kenapa? Hidungnya rata. Masa sih? Coba lihat. Oh, pakai cadar. Oh. Kirain rata. Nih, anak kamu. Anak kamu. Ini bukan anakku. Anak kamu. Udah aku sulap. Ini pasti bukan anakku. Lebih baik kau menikah denganku. Bagaimana? Kita bikin anak yang baru. Tanya nanti dulu dong sendiri. Dia udah aku sekolahan di Dharma Husada. Maksud kamu apa untuk menjadi anakku? Disuruh, disuruh. Saya juga disuruh. Bingung. Disuruh. Itu aja, saya juga bingung. Saya juga bingung. Nah, jangan nantangin saya. Saya tidak nantangin. Saya tidak nantangin. Apa maksud kamu? Aku tidak ada maksud. Sudah. Orang dikit lagi nyampe tuh. Eh. Dong. Ini hanya memberitahukan kepada raja bahwa ini adalah salah seorang atau segelintir orang yang berpartisipasi terhadap opera Panjapa. Yeah. Gitu.
Jadi silakan untuk dibawa raja ke kerajaan raja. Boleh. Ambillah. Boleh. Ambillah. Psst. Di sini ternyata Sulaiman dan para perampok menipu Akitiren. Putri yang asli masih disembunyikan, harta sudah diambil, diberikan putri yang palsu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Terusin, tutup. Tutup. Sekian, terima kasih. Emang pidato? Sekian, terima kasih. Tutup, ya udah tutup. Tutup. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, tetap di Opera Panja, Pak. Dayai Akitiren. Mereka mendapatkan harta yang diminta, namun tetap menyandera sang putri Larasati. Kita lihat saja mereka di TKP. Kita sudah mendapatkan upeti, dan wanita ini putri pun sudah di sini. Itu orang sangat bodoh. Ya? Bagaimana kalau ini putri aku kawini? Kebetulan aku baru 3 anak. Kamu kan sudah punya istri. Gak apa-apa. Emang boleh? Boleh. Benar. Sulaiman pun memeluk sang putri. Gak. Kamu aja yang meluk. Ngapain gue cewek-cewek? Satu rombongan belakangmu. Ya udah, ini ceritanya kan kamu akan... Larasati dalang diikutin dong. Iya. Sulaiman pun merayu sang putri dan memeluknya. Aku malu. Jangan malu. Enggak keluar tuh sama anak-anak. Bagaimana, bos? Apakah bos menyetujui kalau dia menikah dengan saya? Sebagai bos kamu, karena kamu memang belum kawin, aku setuju saja. Kalau setuju itu di bukan bat mata, setuju. Karena itu karena sudah mendapat restu dari bosnya, Sulaiman pun mulai berani. Kalau memang ini perempuan masih tidak mau kamu paksa, aku yang bertanggung jawab. Aku akan memaksa kamu. Hei, saya nggak suka kalau lagunya pakai. Rayu. Dipaksa. Salah, kalau wanita jangan dengan kekerasan. Dengan kekerasan rayuan. Dulu. Hah? Yang punya kekerasan kan cuma laki-laki. Wanita itu makhluk yang lemah. Kalau aku melihat dari kejauhan matamu, kau ini bagaikan security yang lagi mengamankan komplek. Kenapa, Bang? Karena di pinggir kamu ada pos satpam. Bang, sini aja. Kalau saya lihat kamu ini tukang jamu ya. Kok tahu? Saya kemarin belum bayar makanan. Bapak kamu kerjanya bawa mobil ambulan ya? Kok tahu? Karena kau telah menguyu-uyukan. Jangan langsung gas, tancep! Bapak, kamu pernah main film layar lebar ya? Judulnya Si Buta dari Gua Hantu ya? Kok tahu? Karena kau telah mengkliwonkan hati. Sangernet. Sudah dipikirkan dengan matang? Apa bulan ini? Madu, aku akan bawa kamu ke negara tetangga. Di mana? Mau ke Garut, Tasik? Atau mau ke mana? Cuma daerah lain, bukan negara. Malaysia. Ya. Brunei. Malaysia. Garut. Brunei. Singapura. Enggak mau juga. Bagaimana kalau aku kasih pulsa yang 20.000? Dia mau. Mau. Jalan-jalan kan lebih mahal luar negeri. Kasih pulsa 20.000 mau. Itulah wanita kalau masih belum pengalaman. Situ udah pengalaman. Kamu lihat lebarnya kayak gini ya pasti pengalaman dong. Yeah. Jadi under deal-nya udah rusak ya? Kok tahu? Ayo dong, kok tahu? Karena kau telah menjandakan hatiku. Sudahlah,
paksa dong. Kamu sebagai anak buah, paksa untuk bos. Hei! Yang ini... hancet terang! Kalau kamu tidak mau kawin sama anak buah... Orang lagi ngerayu. Ngapain sih? Main jorok-jorokin aja nih orang ini. Jail orang ini. Mungkin bos deg-degan aja orang lagi ngomong. Kamu ini mau tak rayuin. Oke. Okay. Biar berhasil kok. Ya ojo, ojo. Kamu belum tahu. Tangan kanan saya. Gue enggak. Gue. Gue kan enggak suka kalau ada orang yang jahat-jahat gitu sama gue. Gue? Lo? Gue, lo, gue, sama gue, gopat. Daripada saya yang memaksa, saya lebih kejam dari dia lo. Dia tuh laki-laki yang halus. Iya. Ayo. Karena saya makannya tepung. Jangan kamu lihat mukanya. Jadi kau seserian maes ya. Di seser yang wae. Hampura atuh akang? Hampura. Hampura yang buat 17 agak bisa. Gak pura. Saya hitung dari 3. Kalau kamu dari tadi main hitung, terus lagi belajar, besok kan saya ujian nasional. Kalau kamu tidak mau menjadi istri saya, akan ku penggal leher dia. Coba aja. Hah? Itu. Hah? Kok aku? Ya gak apa-apa sekali lah. Sekali, mau nanaon. Terus gua kalau gak punya kepala cuci mukanya gimana dong? Gampang, beli helm aja sih. Oke, 3. 2. Yes or not? Ya? Yeah? Deal. Mau? No deal. Abis. Mau call the fan apa? Abis 2 berapa? 1. No. Abis. 1. You speak English? Very much in the course of... You understand? In the course of... Apa? I know. Ini gue seneng. Seneng nih gue nih begini. Oke, okay, mau okay. Gak? Saya hitung nih. Hitung, tadi udah berapa? 1. Mm-hmm. 2. Kalau 1 tambah 1? 1 tambah 1, 2. Berarti kalau 2 tambah 1? 2 tambah 1, 3. Lu pinter lo. Ngamuk. Ngitung-ngitung, Pak. Pasalah 1 tambah 1. Kok langsung jadi nyamuk? 1 ditambah 1. Nah, sekarang begini. Gua tanya 1 tambah 1 lagu anak-anak bukan? Iya. Kalau nyamuk-nyamuk? Anak-anak. Yaudah sama. Gak apa-apa. Cuman kan agak nyambung. Gak nyamuk. 1 tambah 1 berapa? 2. Kan sayanya lagi malas ngitung. Oh. Sayanya lagi gak malas ngitung. Jadi sukanya sama nyamuk. Gak apa-apa, saya matanya. Iya, gak apa-apa. Saya juga suka begitu sama Andre. Maaf. Baca lagi dia. Ayo, Baca. Kalau kamu gak mau kawin dengan saya, akan kukasih ketek nanti. Gitu ya. Kalau kamu... Iwa kuning gak? Sumpah, aduh. Ikuku sakit sampean. Hah? Saya juga sakit. Apa? Hidung gue sakit nih, mambu nih. Supaya si Adis. Ini pangit pisan. Kasihan anak-anaknya. Percaya cerita ini. Udah, rajanya datang nih, rajanya datang. Banyak pipitnya. Biarin kita yang berang merah, kita yang berang merah. Maaf, lagi pada kebanyakan duit gak? Oh iya. Iya, kenapa? Ini kenapa? Saya dagang anak monyet. Oh. Ayah. Anak si Ajis. Oh. Anak monyet. Ayah. Hei, putriku. Apa kabar, Ayah? Baik. Di kenapa sini, Prabu. Jadi liur cari tanah. Ya, apa namanya? Saya lupa juga ceritanya apa ini. Iya, jadi liur, ketara ubuh gitu. Eh, anak tuh. Hmm? Itu catnya masih baca jangan pakai. Emang tembok pakai cat? Dia mau dikawinin sama anak buah saya. Bon yang mana? Tuh. Mas saya. Si Justin Bieber. Kalau Bieber mah pasti. Oh, gua lo.
baby. Oh, yeah. Baby, ngepet. Ayah, kalau aku tahu... Jangan maju-maju kok. Aduh, iya. Kalau kau mau menyelamatkan anak ini, hadapi saya. Mundur! Terjadilah perkelahian antara Tiren dan juga Sulaiman. Turun-turun. Jangan dibiarin. Dipegang kalau ilmu. Ya, mestinya lu bisa langsung turun. Kan ku beri ilmu yang sangat mujarab buat kamu. Ilmu Cimo Tegalega. Kan ku balas ilmumu dengan ilmu jari menusuk hidung yang tak ada. Senang. Lu neken satu keluar. Esma. Kersan Esma, ampurawe. Cepat. Kersan Esma, nung. Jadi kayak mesin ATM. Sansare begadang wae, Isal Esma. Minggir. Apa urusannya? Apa urusannya? Gua paling demen kalau bunuh Nunung udah. Ini gimana sih, Tunding? Jadi. Terus. Candy atau raja pun kalah. Kalah. Di sini kalah. You are next. I'm enjoying it. I want to kill you, brother. Mati, ya. Ulang. Sebelum dibunuh, muncullah Darmawan. Ayo. Oh, iya. Dewa Warman, siap. Nih, hei. Dewa Warman. Siap! Mujur. Ayah hidup. Lu dong, tolongin nanti. Lu sakti. Lu lihat-lihat tuh kalau orang lagi lompat jangan main bacok aja. Kan lu nolongin. Tuannya. Lu nangis. Aduh. Kasih minum aja. Bagian pendekar pasrah. Pulang. Adegan tadi, datang langsung. Lu nangis, Bre. Nangis. Kalau pendekar pan dua tangan, set, begitu. Bola mati. Terima kasih. Negar gue. Jalan. Sok buru.
Ayo dah. Ayo, 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 ayo. Ayo, yuk. Ambil sana lagi. Ah, udah dua kali nih. Jangan tangan. Pakai apa? Mulut? Oh, tangkis pakai itu, Nre. Oh, itu susah guntungnya. Sial. Tangkis. Saya bantuin sekalian. Bre, pelan-pelan. Des, gitu. Ini jerawat, deh. Oh, susah banget. Oh, ternyata Dewa Warman. Kamu mencoba-coba bunuh diri, ya? Mana Pak Taswan? Hah? Siapa Pak Taswan? Warman kan bapaknya Pak Taswan. Si Oni, si Oni. Si Oni kan si Suwarman, karena. Kebetulan si Ogi. Ya udah ngomong aja. Temennya. Maju! Masukin botol aja ya. Hah? Udah lu gua kalah. Gini. Udah lah. Aduh. Muncullah sahabatnya. Udah mati Dewa semua. Warman. Muncul dia udah mati semua. Akhirnya perampok dapat dikalahkan oleh Dewa Warman. Seperti janjinya, Kitty Ren pun menikahkan Putri Larasati. Putri Larasati akhirnya dikawinkan dengan Dewa Warman. Sejak itulah keadaan, aduh, apa namanya ya, desa kembali desa aman. Meska rolot kelakuan jika budak. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Wayangnya bingung lah, dalang-dalangnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Bakalan ketemu lagi tetap, jam berapa jam?